Tiada kemenangan tanpa zikrullah. Tiada amal tanpa keikhlasan. Tiada ampunan tanpa maaf sesama. Bulan indah dan suci akan segera berakhir. Semoga Ramadan ini menjadi bekal bagi kebersihan hati. Di hari yang penuh berkah dan fitrah ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hambanya yang selalu meningkatkan keimanan serta menjadi insan yang dirahmati dalam takwa. Dengan kehilapan dan permintaan maaf terkirim dari lubuk hati atas kesalahan, mari kita sambut hari raya ini dengan desiran kata maaf yang mengangkasa. Meminta maaf adalah kewajiban dan kembalinya fitrah sebagai tujuan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk menyambut bulan Ramadan dan mulia yang akan datang. Dari lisan yang tak terjaga dan tingkah laku yang tidak berkenan, marilah kita saling memaafkan di hari yang fitri ini dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dekan beserta seluruh pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.